من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Saudara Nabi bersama hadis Saudin saya mendengar ini oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami menyambung kembali kepada tafsir kita di Aikim bin SM ini mesti ayat yang ke-99 daripada surah Taubah, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatan 'inda Allahi wa salawatir rasul. Ala innaha qurbatun lahu sayudkhiluhum Allahu fi rahmatihi innallaha ghafurur rahim. Dan di antara orang-orang Arab tadi itu ada yang beriman kepada Allah dan pada hari kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkan perjanjian Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, semuanya nafkah itu adalah satu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Semuanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sila dengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Dalam kuliah lalu kita sudah pun menceritakan tentang pembahagian golongan A'raf ini. Ada yang beriman kepada Allah, ada yang tidak beriman. Ada yang menafkahkan dalam bentuk sengaja nak tunjukkan kononnya nafkah, tapi dalam hati menderita bukan main lagi. Jadi Allah Maha mendengar apa yang mereka katakan, apa yang mereka keluhkan, apa yang mereka bisikkan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menyampaikan kepada Nabi SAW, di kalangan orang Arab ni ada yang mengorbankan, sanggup untuk memberikan pengorbanan satu benda untuk menegakkan jalan Allah, untuk menegakkan Islam. Dan ada yang berkira-kira. Yang berkira-kira ni termasuk daripada kalangan golongan munafiqun. Saya ni pun tidak maksudnya. Jadi tidaklah sama semua penduduk kampung ataupun penduduk yang jauh ini, di remote area sini, golongan Badui. Ada yang pengorbanan berpura-pura, ada yang pengorbanannya dengan penuh yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan cintakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ni yakin akan adanya hari akhirat. Kata Syekh Muhammad Muntawri Asy'arawi, mengapa dia sebut di sini mayyuminu billahi wal yawmil akhir, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman pada hari akhirat. Disebut rukun yang pertama dan rukun yang terakhir. Mengapa? Kerana kalau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala selesai. Semua rukun keimanan yang terletak di antara Allah dan juga hari akhirat itu akan menjadi amalan dan pegangan hidup mereka. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini menyebabkan seseorang itu sembahyang, seseorang itu puasa, berzakat dan lain-lain. Dan beriman kepada hari akhirat menyebabkan dia yakin adanya pahala dan dosa. Jadi itu hikmahnya di sebalik pengulangan dalam banyak ayat nama Allah Subhanahu Wa Taala beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tak perlu sebut yang lain, kerana kalau beriman kepada Allah berarti berimanlah kepada selain. Kalau beriman pada hari akhirat, maka segala perlakuan itu akan selari dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka ni percaya pada hari kemudian. Justru mereka buat kebaikan dan kena tamakkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara yang dirahmati Allah, banyaklah kita ni berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta fitnata qaumin fa'amitni ghaira maftun. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqaribuni ila hubbika. Maksudnya, ya Allah, aku mohon kepadamu kerajinan melakukan perkara-perkara amal salih. Aku mohon kepadamu perlindungan daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Aku mohon kepadamu cinta kepada golongan orang miskin, kerana bedah pinang mereka menyebabkan aku semakin hari semakin menghargai nikmat yang kau berikan. Aku mohon padamu ya Allah supaya dapat mewujud dan diriku cinta kepadamu, cinta kepada amalan mendekatkan diriku kepadamu, cinta kepada golongan yang mencintaimu. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta
fitnatu qaumin fa amitni ghairu maftun. Kalaulah nak berlaku satu musibah yang besar, maka matikan aku dengan selamat daripada ujian tersebut. Aku mohon padamu ya Allah, cinta kepadamu, cinta kepada amalan-amalan yang menyebabkan aku dicintai olehmu, cinta kepada golongan yang mencintaimu. Doa ni saya ada saya muatkan dalam buku bertajuk Satu-satu doa daripada hadis-hadis sahih. Satu doa daripada hadis-hadis sahih saya dedikasikan untuk para pendengar IKM ini, dengan doa-doa yang Nabi SAW anjurkan kita mengamalkannya. Jadi disebutkan di sini, simpulan iman itu terletak pada keimanan pada Allah dan kedua keimanan pada hari akhirat. Tersebab diambil kedua perkara ini menjadi asas ukuran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini nanti akan dikasih Allah sekalian. Iman golongan sahabat yang terdiri pada Araf ini dibayangkan dengan jelas dalam ayat ini menerusi kesudian mereka mengeluarkan harta dengan hati yang ikhlas. Bukan macam Arab munafik tadi yang menganggap pengorbanan harta sebagai denda. Bagi yang beriman ini, kerana imannya lah dia mengeluarkan harta. Pengeluaran harta perjalanan Allah ini mereka anggap jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Itu sebab Allah gunakan perkataan purbah. Purbah. Purbah ni kalau kita belajar bahasa Arab, dalam karib, sahabat karib. Maksudnya sahabat karib, kawan karib lah. Kawan kerabat. Apa kawan kerabat? Ini kesan daripada bahasa Arab yang telah masuk dalam bahasa Melayu kita. Asalnya karabah. Karabah ni maknanya purbah lah. Ataupun akarib. Maknanya merujuk kepada keluarga terdekat. Ulul qurbah. Saya sering nak belajar bahasa Arab. Tak jadi daripada buku. Contohnya matan Al-Ajurumiyah, matan Al-Ajurumiyah dan juga matan Al-Bina. Kedua-duanya telah pun ditulis dan disalin semula, disyarahkan sedikit dengan bahasa yang jelas dalam bahasa Arab oleh Ustaz Wan Nasir, Wan Muhammad Nasir Hafizahullah. Amat bagus buku ni, saya. Kalau kita minat untuk belajar bahasa Arab, belajarlah daripada akarnya. Jangan dipelajari berantinya. Jangan dipelajari bahasa itu batangnya, belajar daripada akarnya, akar umbinya. Jadi matan Al-Ajurumiyah dan juga matan Al-Bina. Murah saja buku ini. Dia pun ditulis oleh Ustaz Wan Muhammad Nasir Habibullah. Jadi saya ini menggalak sekalian, qurbat yang digunakan di sini, qurbat jamak daripada qurbah, yang bererti sebarang amalan yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bentuk jamak yang digunakan oleh Allah dalam ayat ini mengisyaratkan bahawa nafkah yang mereka lakukan itu berbagai. Wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallahi wa salawati rasul. Mereka ni bukan buat satu jenis nafkah, berbagai-bagai. Macam kita pun melihat masjid dekat dengan rumah. Berapa orang di kalangan kita yang prihatin untuk memberikan capal ataupun terompah untuk kemudahan orang pergi ke tandas, agar dapat mengelakkan was-was bagi orang yang masuk ke tandas. Apa orang yang kita yang sanggup untuk menggunakan hari-hari cuti bagi memperbaiki ensel pintu tandas yang sudah mengkopak, rosak? Apa orang yang kita yang sanggup untuk mewakafkan sebahagian daripada hidupnya untuk rumah Allah SWT? Kita tak adalah nak suruh jadi macam Maryam yang telah diwakafkan oleh parentsnya untuk duduk di masjid menjaga. Tidak. Tapi sebahagian daripada apa yang boleh kita buat itu mudah-mudahan jadi qurbat, nafkah. Bukan nafkah dalam bentuk wang semata-mata, malahan idea, tenaga. Ini kalau dalam meeting organisasi kita bising macam ada jangan satu benda pun kita tidak lakukan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya muhasabah lagi. Kita bercakap barangkali kita takut jadi dosa di sisi orang-orang beriman. Kita memberikan pandangan tapi kita sendiri tidak mahu melakukannya. Baik, dalam ayat yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini lagi, wasalawatir rasul. Salawah ni jamak daripada as-salah. Salat pun katanya mempunyai makna yang berbagai sesuai dengan kondisi keadaan. Kalaulah pelakunya Allah Subhanahu Wa Taala, dia bererti curahan rahmat. Tapi kalau pelakunya malaikat, ia makna mohonkan keampunan oleh mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau merujuk kepada manusia, umpamanya dalam ayat ini wasalawatir rasul, dia wafakan kepada rasul, dia merujuk kepada doa Nabi SAW untuk mereka yang melakukannya kerana ikhlas bersungguh-sungguh. Contohnya seperti Umi Abi Aufa. Dia ni seorang sahabat Nabi yang miskin. Tapi bila dengar tentang kepentingan sedekah, dia telah datang untuk sedekah walaupun hartanya, Allah kesian, segenggam saja.
hormat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tahu keikhlasannya daripadanya. Maka Nabi telah mendoakan Allahumma fir li ali li ali Abi Auf wa barik lahum. Ni Abi Auf datang untuk sedekah, walaupun sedekahnya tak seberapa, tapi beliau ni melakukannya kerana yakin akan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang ada peluang, saya bacalah satu buku dalam perjalanan kita, mungkin ada kena naik kibas satu tempat ke tempat yang lain daripada kita dulu membaca SMS, baik kita baca bukunya, cili bukunya 41 kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dalam masa satu jam kita baca selesai. 41 kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni menceritakan tentang kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah ditulis oleh Izzuddin bin Abi Salam, Al-Ins bin Abi Salam, seorang ulama tafsir yang pernah kita ceritakan tentang terjemah syakhsiyah beliau ini. Buku ini adalah terjemahan daripada buku Arab, terjemahan oleh Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman Hafizahullah. Jadi Abi Aufan yakin bahawa Rasulullah SAW punya doa ini begitu mujarab untuk dirinya dan keluarga. Maka dia telah minta kepada Nabi SAW. Dia bersedekah hanya segenggam kurma, tapi Nabi SAW yakin itu adalah ikhlas kerana Allah SWT. Lalu Nabi telah mendoakan untuk Abu Aufa ini. Sedang ini rahmat kita dikasih Allah sekalian. Jadi salawat dimaksudkan di sini adalah doa, doa Nabi SAW untuk mereka. Mujahid mentafsirkan ayat ini bahawa Bani yang beriman ini adalah Bani Muqrin atau Muqrin dari satu kabilah Arab Bani yang terkenal. Begitu juga daripada keturunan Muzainah. Jadi mereka ni termasuk di kalangan orang Arab yang nak minta Nabi untuk berserta dalam perang Tabuk yang lalu, tapi mereka tidak mampu pergi kerana mereka ni kekurangan harta. Menurut Imam Al-Kalbi pula, ia adalah merujuk kepada Bani Aslam, Bani Rifa', Juhaina dan juga Muzaina. Yang mana pun tak ada masalah lah pada pendengar ini mulia tak masalah, sebab ayat ini turun kita dah belajar kaedah al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Bukannya ada golongan tertentu ikut perbezaan pandangan mufassirin, tapi yang terang inilah orang Arab yang ikhlas kerana Allah SWT, beriman kepada Allah dengan tulus, dengan akidah yang murni dan ingin berkorban bersama-sama dengan Nabi walaupun tak kesampaian hajat itu kerana kekurangan diri. Jadi pengorbanan mereka ini telah pun disambut baik oleh Allah SWT. Sampai Allah SWT menyebut di hujung ayat ini, kalau kita lihat apa yang Allah jelaskan, ala innaha qurbatul lahum, ala innahu qurbatul lahum. Apa makna ala? Ala ni dia sudah bahasa Arab merupakan satu bentuk kata-kata yang digunakan untuk menarik perhatian. Selalu diterjemahkan sebagai ketahuilah. Jadi dimulakan ayat ini dengan kata tersebut untuk mengisyaratkan bahawa apa yang mereka harapkan itu telah pun menjadi kenyataan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Benar-benar terlaksana sebagaimana yang mereka harapkan. Saya ini mulakan perhatian. Mereka mengharapkan ini menjadi dekat dengan Allah SWT dan menjadi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, alangkah bahagianya perasaan orang beriman walau mereka ni tinggal jauh dari kota, tapi Allah mandang mereka ni dekat dengan qurbatul lahum, ala innaha qurbatul lahum. Dekat ni baru dua makna lah. Dulu kita dah pelajari sama-sama, inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Semuanya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang muhsin. Kita dah belajar ayat ni kan. Maksud inna rahmatullahi qaribun, qarib yang merujuk kepada rahmat dan juga merujuk kepada dekat. Allah SWT tidak bertempat. Walau bagaimanapun maksud di sini adalah rahmat Allah SWT, pemberian Allah SWT. Jadi janji Allah kepada mereka ni akan dimasukkan dengan rahmat ni. Rahmat dunia dan juga akhirat, hati jadi senang, rezeki dikurniakan Allah tak pernah putus, dan di akhirat pula satu kepastian yang baru. Dan inilah hatinya yang kasih Allah sekalian. Kalau kita merujuk kepada perang Badar dahulu, berapa orang sahabat sangat yang memperoleh kemuliaan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Campur-campur 300 lebih sikit sahaja. Tapi bila penaklukan Kota Mekah pada tahun 8, bilangan telah meningkat jadi 12,000, kata Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah. Dari mana datang 12,000 ini? Nah, inilah dia 12,000 yang datang daripada kabilah Muzainah, kabilah Aslam, kabilah Muqarrin,
dan berbagai-bagai kabilah yang telah diuraikan oleh para ulama tafsir. InsyaAllah kita akan lanjutannya dalam kuliah datang. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.